Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak perlu lagi mikirin uang mas, dan tidak perlu memikirkan kerja, semua nafkah biar bunda yang tanggung semuanya. Insya Allah, cukup untuk kebutuhan hidup kita nanti, asal kamu mau menikah dengan bunda. Begitulah ungkapan si perawan tua kaya ini. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh yang cocok untuk janda kaya ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Kenapa kita harus menekan tombol subscribe? Jika nanti komentar Anda dibalas oleh janda satu ini, akan segera tahu. Dan bagikan video ini ke teman atau saudara Anda yang sedang mencari sosok pendamping hidup. Semoga Anda yang sudah subscribe, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Umur beliau sekarang sudah genap 40 tahun, dan beliau ingin sekali mempunyai pasangan hidup yang soleh dan bisa membimbing benda lebih baik lagi. Begitulah ungkapan Mbak Fania, panggilan akrabnya Mbak Fania. Mbak Fania adalah sosok wanita yang mandiri dan sayang dengan keluarga. Namun Mbak Fania ini belum mempunyai anak. Untuk kalian yang ingin berkenalan, silahkan tulis di kolom komentar. Mbak Fania sangat berharap ada yang serius dan bisa diajak menikah di tahun ini. Itulah sedikit profil tentang Mbak Fania. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Semoga postingan ini bermanfaat bagi Anda semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang membantu para pencari jodoh, khususnya janda-janda cantik yang mencari jodoh di media online. Tentunya mereka menginginkan pasangan yang baik, pengertian, tanggung jawab, dan sayang kepada keluarga. Tujuannya hanya satu, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa juga tulis harapan Anda di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Daripada penasaran, langsung saja kita ke TKP dari grup Facebook pencari jodoh. Janda yang satu ini menginginkan pasangan yang sederhana, tidak perlu kaya. Untuk uang, bisa dicari bersama-sama, yang penting mau usaha dan sayang sama keluarga. Aku membutuhkan laki-laki yang benar-benar setia dan juga bisa menyayangi aku, dan aku juga ingin mendapatkan pria yang bisa menafkahi aku lahir dan batin. Begitulah curhatan wanita cantik ini. Jika kamu salah satu kriteria yang cocok dengan keinginan wanita cantik ini, bisa langsung tulis biodatamu di kolom komentar agar Mbak yang cantik ini bisa langsung menghubungi kalian. Demikian informasi dari kami berikan. Semoga Mbak cantik ini segera mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar menyayangi beliau. Sekian.